Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Servis. Oke, di video kali ini saya akan share channel terbaru untuk nonton siaran Piala AFF 2012 ya. AFF Suzuki Cup 2018 yang selain di channel Fit ACC 5 masih ada juga di Mediaset 3 ya. Mediaset 3 Cipen ya tentunya, karena channel ini berada di channel RTM SD 2 ya. Yang di sini bisa dibuka menggunakan software terbaru. Saya di sini menggunakan RX Tanaka yang support untuk membuka acakan tanpa tersebut ya, ada di RTM SD2 yaitu TVM TV Malaysia TV2 ya. Untuk channel, untuk frekuensinya ini bisa kita lihat, ini adalah frekuensinya 3918 dengan polaritas horizontal dengan simbol red ya 18.383. Yaitu ya untuk TP-nya ya 3918, polaritas H 18.383 dengan polaritas horizontal, ini adalah frekuensinya. Di sini saya menggunakan software dan langsung celing ya tanpa menggunakan masuk menggunakan biskey lagi ya, tanpa lagi ya. Di sini satu frekuensi juga sama dengan ini ya, RTM SD1 ya, RTM SD1 juga sama. Ini dia, ini RTM SD2 ya. Ini barusan menayangkan Piala AFF 2018 ya, yang mempertemukan Malaysia dengan Kamboja di pertandingan perdana Piala AFF. Oke ya, ini untuk channel alternatif kedua ya, setelah channel Fit di ACC 5. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Servis Channel.